Oke, halo teman-teman. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang musik kontemporer atau lebih tepatnya mereaction video musik kontemporer. Musik kontemporer itu adalah hasil aransemen atau kreasi musik yang sudah ada. Jadi pertama ada musik, lalu kontemporer itu seperti kreasi barunya, sesuatu yang baru. Itu. Oke, tanpa banyak basa-basi, mari kita masuk ke video yang ingin saya reaction. Ya, pertama ini ya, musik kontemporer Indonesia ya. Kayaknya sangat unik makin pelan. Ini sama sepertinya kalau kita lihat di video ini dibantu sama alat musik ya, kayak di sebelah kiri kan itu ada biola, ada beberapa pengguna biola, tapi nggak tahu ya. Jadi walaupun itu suara mulut, tapi tetap terdengar indah pada ya. Halo. Kerennya mereka itu bisa kayak dari keras ke pelan dan kembali keras lagi. Benar-benar unik dan sesuatu yang baru sih teman-teman. Nah, itu tadi contoh dari musik kontemporer Indonesia teman-teman. Sekarang kita masuk ke musik kontemporer luar negeri. Atau ini saya ambil contoh dari band Walk of the Earth dari Kanada. Oke? Okay? Hey, I was doing just fine before I met you.
Karena ini ya, kita lihat apa yang akan dilakukan. Uis. Oke. Nah, itu barusan teman-teman, itu barusan musik kontemporer luar negeri atau barat. Kalau kita lihat di videonya musik kontemporer Indonesia, Indonesia itu membuat sesuatu yang unik dan lebih baru. Jadi mereka ada suatu lagu, mereka buat lagu itu menjadi lebih fresh, lebih baru dengan aransemen kreasi mereka. Kalau yang tadi kita lihat yang musik kontemporer barat, mereka itu kayak lebih bebas ya. Mereka kayak meluapkan emosi mereka dengan sesuatu yang unik. Hampir sama sih. Pokoknya intinya itu mereka menciptakan sesuatu yang baru. Nah, demikian musik kontemporer. Sekian video reaksi yang saya buat tentang musik kontemporer. Terima kasih.